Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Papa Daniel ya. Yang mana dalam unggahannya ini berfoto bersama si kuning nih mobil Ferrarinya kakak Billar ya. Di sini dalam caption Papa Daniel dituliskan, isi caption sendiri ya guys, aduh papa nih bikin traveling ya. Yang mana di sini dalam unggahan ini banjir komentar ya sahabat Leslar, seperti dari akun Instagram @shiva_leslarlovers mengatakan, masya Allah bapak sehat selalu katanya ya, sehat-sehat papa. Dan di sini juga komentar datang dari akun Instagram @25070 mengatakan, Handsome lah, masa tak handsome katanya ya, papa mau kemana nih, udah keren ya sahabat, masya Allah nih. Oke lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya Ustadz Abah Subki Al Bukhari, yang mana di sini dalam unggahannya syukuran JWB ya, terlihat tuh ya sahabat di sini ada kakak Billar bersama Pak Ferry dan juga Haris. Dan terlihat juga ya artis-artis JWB lainnya ya sahabat dalam acara syukuran tersebut ya sahabat, masya Allah tabarakallah ya. Yang mana di sini dalam unggahan Abah Subki ada komentar dari akun Instagram @atalaharifadil mengatakan, Abah salam buat murid Abah yang ganteng katanya ya, makasih Abah tadi katanya udah live ya. Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @si_nok mengatakan, Abah jagain kakak, update terus ya Abah, makasih Abah katanya ya, alhamdulillah semoga JWB makin sukses ya. Di sini juga ada unggahan nih Abah Subki tengah ngobrol serius tuh bersama abang ganteng tuh kakak Billar ya. Di sini juga para warganet pun mengatakan, ama Abah ternyata, semoga abis syukuran jemput dedeknya katanya ya, abang serius banget ngobrolnya sama Abah. Sempat juga nih Abah Subki live IG ya bareng kakak Billar ganteng tuh, masya Allah ya tabarakallah, makasih Abah atas vitaminnya hari ini ya. Lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini datangnya dari make upnya Dedek Lesti ya kak Ika nih. Di sini terlihat Dedek Lesti sepertinya akan ada pemotretan ya. Yang mana di sini para warganet pun memberikan komentar, yang mana di sini datang dari akun Instagram @wataya108 mengatakan, yang dipakai Dedek bukan baju biasa woi, mirip-mirip baju ehem-ehem katanya ya, sabar. Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @indahboings mengatakan, masya Allah apa ini, cantik banget sih, acara apa ini katanya ya, bikin kepo ya sahabat. Di sini juga Dedek Lesti terlihat tuh pemotretannya bareng Bibi Indi dan saudara-saudara Dedek Lesti lainnya ya sahabat. Masya Allah ya, cantik banget tuh Dedek Lesti, aura pengantinnya sudah terlihat ya sahabat. Yang mana di sini ada komentar datang dari @ineke.almira mengatakan, walaupun lagi nggak bareng kok pas ya momennya, Ostas pakai putih karena syukuran JWB, Dedek lagi photoshoot ah katanya ya, klik ya, memang jodoh ya sahabat. Dan tak hanya itu, di sini juga komentar datang dari akun Instagram @rini_lestari_kesekian mengatakan, di sini Dedek cantik banget ya kayak Syahrini, udah lakinya sama-sama di awal huruf RB lagi katanya ya, masya Allah ya. Tentunya kita selalu menunggu nih ya, semoga kakak Billar ikutan photoshoot bersama Dedek Lesti Kejora ya sahabat, karena bajunya putih semua nih, masya Allah. Kita tunggu ya kabar berikutnya dari Dedek Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik
Semoga Lesti dan kakak Rizky Billar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan tentunya. Apapun niat baik dari mereka ya sahabat, semoga dipermudah dan dilancarkan. Kita kawal sampai halal. Oke, baiklah, itu saja kabar update kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.